Area lahan di Pos 3 Cikawari kembali menghasilkan tanaman konsumsi. Kali ini, anggota Vertical Rescue Indonesia melakukan panen sayuran jenis sawi putih. Sebagai informasi, di lahan tersebut ditanam berbagai jenis tanaman konsumsi. Sebelumnya, masih di lahan yang sama telah dipanen tanaman kentang dan jagung. Saat ini, kita sedang berada di Pos 3 Cikawari. Masih dalam program Gerakan Indonesia Menanam. Kita sedang melakukan panen sawi. Nah, ini hasil panen. Jadi, kita sedang membantu program ketahanan pangan. Tetap semangat, tanam, hijaukan, ekspedisi. Pemeliharaan sawi putih dilakukan selama 60 hari. Adapun kegiatan ini dilakukan oleh anggota Vertical Rescue Indonesia secara bergantian. Seperti telah disinggung di muka, Gerakan Indonesia Menanam dilakukan sebagai bentuk ketahanan pangan. Dengan kata lain, program ini mengajak semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa memiliki stok pangan yang cukup tanpa mengeluarkan budget besar. Lahan Cikawari bisa dikatakan sebagai lahan produktif milik Vertical Rescue Indonesia. Pada waktu-waktu tertentu, lahan ini bisa menghasilkan panen berbagai jenis tanaman konsumsi. Program kedepannya, Vertical Rescue Indonesia berharap semua regional Vertical Rescue di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Hari ini kita bersama tim Gerakan Indonesia Menanam sedang melakukan panen sawi. Nah, setelah kemarin kita sudah panen kentang dan sayuran lainnya. Nah, sekarang kita panen sawi ini. Tujuan Gerakan Indonesia Menanam adalah untuk mendukung program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan. Karena ke depan kita tidak tahu apakah akan terjadi kesulitan pangan karena di tengah-tengah pandemi ini. Tanam, hijaukan, ekspedisi. Tanam, hijaukan, ekspedisi. Ya, masih bersama Gerakan Indonesia Menanam. Ya, teman-teman baru turun dari kebun Pos 3 Cikawari. Ya, kondisinya seperti ini. Mereka memanen beberapa jenis sayuran. Ya. Tanam, hijaukan, ekspedisi.